Selain perawatan, merayakan Hari Kasih Sayang rasanya tak lengkap tanpa menu spesial. Nah, di momen Valentine ini ada menu kuliner yang cukup unik dan romantis, yakni sup bibir ikan hiu dan salmon grilled. Seperti apa menu spesial ini? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah sup ikan hiu dan salmon grill, hasil kreasi seorang juru masak sebuah hotel bintang 4 di Surabaya. Selain lezat, kuliner ini juga cocok untuk disantap bersama pasangan saat momen Valentine tiba. Untuk membuat sup hiu ini, pertama buat sup terlebih dahulu dengan merebus irisan bibir ikan hiu kering yang dicampur dengan sejumlah bumbu hingga mendidih. Untuk mengentalkan sup, beri sedikit adonan tepung tapioka dan putih telur, kemudian aduk hingga merata. Selanjutnya membuat salmon grill. Caranya, siapkan daging salmon, lumuri dengan air jeruk nipis dan kemudian panggang hingga matang. Setelah semuanya siap, sajikan salmon grill di atas tumis buncis dan brokoli. Sebagai sentuhan akhir, lumuri daging ikan salmon dengan saus dari krim dan yogurt. Sup ikan hiu salmon grill pun siap dihidangkan. Rasanya sebenarnya yang ingin kita tampilkan adalah rasa yang agak lebih fantastis, jadi mungkin karena ini kreasi, jadi rasanya agak cenderung ke rasa Asia. Rasa yang fantastis dan nyaman di lidah membuat sup ikan hiu dan salmon grill menambah keromantisan bersama pasangan. Rasanya smooth, enak banget dan cocok untuk di hari Valentine ini. Jika Anda penasaran, silakan datang ke restoran sebuah hotel di kawasan Ketintang, Surabaya. Harganya pun tak membuat kantong kering. Cukup dengan Rp125.000, Anda bisa menikmati satu porsi menu ini bersama pasangan. Wahyu Pratama, Surabaya.